Soal nomor 5, sebuah gaya diketahui F sama dengan 2I tambah 3J. Melakukan usaha dengan titik tangkapnya berpindah menurut R-nya itu 4I tambah AJ. Kemudian I dan J berturut-turut adalah vektor satuan yang searah dengan sumbu X dan sumbu Y. Pada koordinat kartesian, jika usaha itu bernilai 26 joule, maka nilai A adalah. Berarti yang ditanya usaha, bukan usaha ya. Diketahui W. W-nya 26 joule, yang ditanya itu adalah nilai A-nya berapa. Berarti ini kita kita kali itu ya, W sama dengan F kali R. Nah, F itu kan 2I tambah 3J. Terus ini 4I tambah 4I tambah AJ ya. 4I tambah A kali J. Nah, ini kita kalikan satu-satu dulu. Karena yang sama, berarti ini kan kali ini, berarti ada nilainya ini 8. Ya, ini kali ini nggak ada ya, 0. Terus ini kali ini juga 0. Ini kali ini berarti dapatnya ditambah 3A. Ini sama dengan 26. Pindah ruas, 26 kurang 8 sama dengan 3A. Berarti 26 kurang 8 itu adalah 18. 18 sama dengan 3A. Coret-coret ini 6 sama dengan A. Jadi nilai A itu adalah 6 ya. Itu B.